Rakyat Sumut Bicara kali ini masih membahas rusaknya kawasan hutan mangrove di sepanjang Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang akibat aktivitas penggalian pasar pantai yang sangat disayangkan sejumlah aktivis lingkungan. Pasalnya berbagai upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove hancur tanpa adanya tindakan hukum bagi pelaku pengrusakan. Berikut lanjutan pengurusan kami dalam program Rakyat Sumut Bicara. Jadi iya terkikatan. Dulu dia nggak sampai sini, enggak, manjurang rata dia begini, rata, Pak. Ya, Pak. Ya. Udah habis semua ya. Iya. Jadi saya cukup kecewa sama pengurai pasir laut, Pak. Sehingga hutan desa kami habis. Saya tengok ditambah lagi untuk membuat PLTU alasannya. Oh. Tapi saya menduga itu tanah dijual. Adakan nggak siap-siap sampai sekarang? Saya menduga ya, Pak. Iya, iya. Ya, jadi dulu memang untuk pelabuhan. Iya, untuk Kuala Namo. Kalau sekarang untuk PLTU. Untuk PLTU katanya. Katanya tapi tidak siap-siap. Tidak siap-siap. Saya menduga ini dijual. Ini, Pak, berapa panjang yang sudah kena ini, Pak? Abrak ini. 5.000 meter. Desa kami saja. Kalau menurut pandangan saya, satu kecamatan ini kena abrak. Satu kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sudah kena abrasi. Iya. Tinggal lagi warga di Bodoh-Bodohi. Ya. Daftar hadir. Ya. Ya. Dibikin setuju. Satu. Yang kedua, mengasih sembako dipinta fotokopi KTP masyarakat. Ya. Ya, dikutip. Ya. Jadi dibikin tanda tangan, dibikin jadi setuju. Jadi dulu sudah pernah ada pembicaraan juga dari mereka ke warga? Iya, tapi kami nggak setuju, Pak. Warga tidak setuju sebenarnya kalau dibilangkan pengorehan pasir laut. Tapi kalau dia mengasih sembako pula kepada warga, diterima aja. Diterima sama warga, minta fotokopi KTP, tanda tangan ya dikasih sama warga, orang kasih sembako. Saya bukan persetujuan dari bukan untuk pengorehan pasir laut. Yang setahu saya seperti itu, Pak. Jadi saya mengamati, saya pun pernah juga ribut, disuruh dipaksa menandatangani, nggak mau saya. Ini daftar hadir ini untuk setuju korek pasir laut. Saya sudah tahu, saya bilang kan. Nggak mau saya. Itu aja lah, Pak. Nah, warga-warga bagaimana, Pak? Warga-warga apakah banyak melakukan penolakan atau ada aksi sebetulnya, atau apa? Sebetulnya warga menolak. Iya. Tinggal lagi namanya ini, Pak. Ya, masyarakat awam. Namanya tinggal di kampung. Sama polisi pun dia takut. Jadi nggak bisa dia berbuat apa-apa. Iya. Ya, itu aja saya tahu saya. Jadi satu lagi, Pak. CSR, katanya CSR itu kami nggak pernah dapat. Warga saya tidak pernah dapat. Iya. Jadi kan ada ruang alam dirusak. Iya. Ya, nanam-nanam mangrove lah, Pak. Itu nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Jadi saya tahu saya. Oke. Jadi, Pak, ini habis semua itu udah mulai sejak kapan ini? Iya, yang fatalnya tahun ini, Pak. Tahun ini yang fatalnya, iya, yang habis roboh jembatan saya, habisnya dari sini, Pak, ke sana 50 meter. Gubuk kerja saya, ini puing-puingnya. Ini 2 biji, Pak, pondoknya, Pak. Habis, korban diakibatkan macam mana lah orang di situ. Nampak, Bapak, itu tiangnya pun udah masuk ke laut. Oke. Ini habis semua nih. Iya. Ini enggak hanya ini, Pak, ya. Enggak hanya ini. Di sana juga banyak ya. Di sana pun boleh juga bapak-bapak yang dari TV ini boleh juga menyuting ke sana. Ke rumah warga pun sudah ada kena. Oke. Jadi sudah kena juga warga ya. Iya, warga. Akibat abrasi ini. Iya, Pak. Tapi tadi total bisa sampai 5 kilo baru desanya aja. Iya. Jadi tapi ini, Pak, sebenarnya untuk kecamatan sudah kena. Iya. Jadi kalau menurut keterangan, kalau warga ini diam, ya menurut Kanit Kapolsek Pantai Labu, Pantai Labu akan menjadi lautan. Udah ada yang menyampaikan juga begitu, Pak. Itulah, Kanit, Kapolsek Pantai Labu menyampaikan kalau dilanjutkan pengorehan pasir laut, Pantai Labu akan menjadi lautan. Titik. Gitu, saya pun udah mulai mau berpindah-pindah nih, Pak.
mau balik kampung ke Riau saya. Ya, kampung nenek moyang saya di Riau ya. Nah, jadi balik saya ke sana, bagus saya ladang sawit daripada petani mangrove. Ya, sekarang kami pun sudah mulai mau membuat bibit mangrove, sudah tidak bisa. Nah, sebabnya penangkar-penangkar kami, Pak, sudah korban. Ya, saya bisa membuktikan penangkar saya korban, Pak. Sebelah ini lagi. Oh, gitu, Pak, ya? Iya. Bisa kita lihat, Pak? Bisa. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Berita tadi menjadi akhir lintas ini sementara ini. Saya Rudy Siregar dan kru bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualangan Boboiboy Boy semakin dahsyat. Kau yang buat semuanya. Bersama kawan melesat dan terbang menumpas penjahat. Malfoy! Dengan kekuatan super menyelamatkan dirinya. Sigap dan tangguh membela sesama. Ikuti aksi hebatnya Boboiboy Boy hanya di MN City. Kau tak atulit tebal dama, dan jenis putra bawa.